ya, kita pantau ya ada calon pembeli. Ya. Si mental. Pak. Halo, Bos. Ya, banyak yang menyapa siapa yang lemonan ini. Gundul ya. Si mental gundul. Lebar sekali badannya. Halo, Bu. Sedang diamati oleh calon pembeli. Oke ya, tetap tonton Jaya Mandiri Ternak. Ya, sekarang hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021. Masih di pasar sapi Ambulu. Aduh. Oh ya, Gus. Bisa belum bisa tanya-tanya ya, karena ada calon pembeli yang sedang liku. Rahman. Sudah kemarin. Nah. Limosin ya bertanduk. Ini mesti punyanya Pak Yon. Eh, sing kiri kanan iki. Pak Yon iki. Buka harga piro iki, Bos? Buka piro iki? Dua-dua. Regone? Oh, dibuka harga 25 ya. Powel 2. Punya Pak Yon iki ya. Yang satu pegon ini. Sap juga ya. Sedang diamati-amati oleh bapak ini. Belum bisa tanya-tanya harga ya. Jadi ya. Ya. Selanjutnya ya, ini ada sapi limosin. Tinggi ya. Silakan datang ke pasar sapi Ambulu ya. Sudah mulai banyak sekarang untuk sapi jantan. Di depan kita ada limosin ini. Ini yang punya ini. Ini buka harga piro, Bos? 24 ya, limosin ya. Poel, Pak, nggih. Poel. Cocok ya yang berminat untuk korban silakan datang ke pasar sapi Ambulu ya. Banyak sekali sapi-sapi siap korban ya. Ya, setiap hari Minggu dan Rabu pasarannya untuk pasar sapi Ambulu. Sementara di depan ini infonya dibuka harga 24. Ya, ya. 55 ada lagi nih, Timos in cross kepalanya ada bukunya. Tingginya hampir sama. Kaki-kakinya lebih katanya sekarang. Mas, ini poel, Mas. Masih belum? Belum poel lah ternyata ya. Buka harga berapa ini? 21. 21 ya. Dibuka harga 21. Belum poel. Limosin cross. Tinggi kurang lebih 135. Ya, dari belakang seperti ini. Wasape. Ini jantan. Wasape. Bagus ya, yang berminat bisa langsung ke pasar tapi yang bulu. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Banyak para pedagang sudah menggunakan. Pak Yubit. Pak Yu murah iki sapi. Kembali ke yang si mental ini kita tanya sekarang. Pak, sudah ditawar berapa ini, Pak? 25. Ditawar 25 ya. Ya. Mintanya di atasnya ya mesti ya. Berapa buka harganya? 6. 26 ya, masih jauh ya. Semoga cepat laku, Bang. Ya. Silakan yang berminat datang ke pasar sapi yang dulu ya. Buka setiap Minggu dan hari Rabu. Ya, untuk sapi bakalan dan juga untuk sapi potong banyak sekali. Ya. Kita lihat sapi yang begona tadi ya. Ini buka harga piro, Bos? 22. Dibuka harga 22. Poel, Pak. Poelan. Poel pinten? 2. Sudah poel 2 ya ini ya. Sapi begonan ya. Ada lagi depannya ini ya. Limosin warnanya agak putih. Tinggi kurang lebih 140. Ini poel, Pak. Mas Untung. Oh, Mas Untung. Ini buka harga piro iki? Setengah 27.500 ternyata milih Mas Untung ya. Mas Untung bawa banyak sekali hari ini ya. Masih sempat aja. Ini
saya langsung ya. Nanti saya tinggalin nomor teleponnya Mas Untung, yang berminat bisa langsung telepon ke Mas Untung. Telepon. Nah, cari Amat saja di pasar sapi Ambulu ya. Atau pantau ke kandang. Panjang, tinggi panjang. Ya ini buka harga. Buka harga berapa ini? 2.500, Bos. 2. 2.500. 2.4. 500. Oh, murah sekali ya. Ya, enggak usah mahal-mahal sudah. Ternyata informasinya salah tadi ya. Pasar ayam sudah. Ya, bukan 27 tapi 2.4.500. Ya tadi ketemu Mas Untung, berbincang-bincang sejenak. Nah, kita lihat ini ada sapi pekonan tapi bulat ya, tidak terlalu tinggi, badan sudah berisi, ternyata tidak gundul. Ih, gak ada di sini Mas? Pak Yon Gumelar ya. Ini buka harga berapa ini? Buka harga 32 ya, bagus ya karena sudah berisi ya. Buka harga 32 punya Pak Yon. Ini yang sementara nih, yang PO atau Brahma belum laku ini. Oke, terima kasih Mas ya. Iya. Ini banyak juga ini. Bukan ya? Ada juga ini. Limosin besar. Oke. Lokal ternyata anu. Bagus apa? Ekonan tinggi ya. Tanya saja. Mas, buka harga berapa ini, Mas? 27. Buka harga 27. Bagus ya, tinggi ya, 140-an ya. Poel pinten, Mas? Poel 3. Buka harga 27 ya ini punyanya Pak Yon mesti ini. Nih, gerakannya ini. Bos, buka harga piro, Bos? 27, 26. 27 yang ini. 27 yang ini, 26 ini. Oh, yang kecilan 26. Rokok e? Sudah. Rokok e wis? Ari menyapi kok iki cuma ning tangan arek. Oh, dikono iki, Bos. Iya. Wah, bos e kasar. Iya, anak saya itu. Anak e. Oh, ganteng anak. Iku. Oke. Ini 26. Oh, kok ya dino. Ya ini anak buah Pak Yon ya. Anak yang ganteng-ganteng loh, itu anaknya. Itu anaknya ya. Yang kasih rokok tadi ya. Ini buka harga 27, yang limosin sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini buka harga 26. Tidak seberapa tinggi, tinggi kurang lebih 130-an. Milik Pak Yon dari Gumelar. Ya. Ya ini juga nih, ini Pak Yon juga ini mungkin. Limosin. Gue Pak Yon. Ya. Ya. Rokok. Oh. Ini. Nah, ini ya anak buahnya Pak Yon ya. Ini yang limosin triwul, tinggi kurang lebih 130, panjang tapi ya. Aku siji. Amit. Ya, ini buka harga piro iki? Tinggi iki. Apa? Buka harga? Buka harga. 30. 30. Yang satunya ini yang besaran ini. Sama. Sama 30 ya. Ya. Si mental ya. Buka harga 30 milik Pak Yon. Tentunya harga-harga di pasar sapi ini adalah harga nego ya. Jadi masih bisa ditawar. Tergantung minat dan selera kita. Oke, terima kasih para penonton ya. Jangan lupa tetap di subscribe. Dan bila berminat ke pasar Ambulu silakan datang pada hari Minggu dan hari Rabu. Pada hari-hari itu adalah hari pasaran pasar sapi yang dulu ya. Pak Yon. Oh, ini melihat ini sudah. Ternyata diambil kaji elok kelihatannya. Karena ada Pak Kaji di situ. Halo Mas. Bakar ini mari. Nanti bakar. Hai, sampai putih kain. Wes. Gih. Ya ini kondisi sapi yang sudah terbeli oleh Kak Jelo. Sangat banyak sekali. Ya ini Paman Ali sudah stand by mengawal juraganya Paman Elo. Paman Elo Kak Jelo ya. Nah, ini Mas Ayi. Ya, terima kasih ya. Oke, silakan datang ke pasar sapi Ambulu setiap Minggu dan Rabu. Banyak sekali calon pilihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruhlah.